aksi bersama Antifor. Kami, komunitas SD Negeri 5 Payung, mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan media sosial secara positif, cerdas, dan mengedukasi serta sebagai sarana silaturahmi dengan menyampaikan berbagai informasi yang benar. Kami, komunitas SD Negeri 5 Payung, akan bersatu padu, saling menghormati, dan saling menguatkan untuk selalu menyuarakan kebenaran dan melawan berbagai bentuk fitnah, kebohongan, atau hoaks. Kami, komunitas SD Negeri 5 Payung, menolak setiap orang atau kelompok masyarakat yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan pemusuhan yang mengandung unsur SARA. Kami, komunitas SD Negeri 5 Payung, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap kondusif, aman, dan damai. Mengimbau kepada semua warga masyarakat agar tidak membuat atau menyebarkan hoaks dalam bentuk apapun, tidak mudah mempercayai hoaks dan melakukan proses verifikasi, serta lebih berhati-hati dan menahan diri dalam berkomunikasi melalui media sosial, mengimbau kalangan pendidikan, pemerintahan swasta, dan lain-lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terlibat aktif dalam upaya diseminasi dan sosialisasi tentang internet sehat, literasi media baru serta media sosial yang berbentuk generasi muda dan anak sekolah. Kami generasi anti hoaks.